nak lalor ente nak kiran tuuran. Dah, kenapa tidak? Cobaan itu datang padaku 18 tahun yang lalu. Tatkala aku dan suamiku tengah bersiap-siap pergi mencari sesuap nasi. Siang itu, cuaca cerah seperti biasanya. Tak sedikit pun firasat buruk melintas. Aku dan suamiku mendapat panggilan untuk berdendang keluar kota. Adalah seorang pendendang. Suamiku mengiringi dendanganku dengan permainan sulingnya. Entah apa penyebabnya, mobil itu sempat mogok. Kenapa tidak? Kenapa ya tidak? Businya kan ini. Alhamdulillah. Akhirnya mobil bisa dijalankan kembali. Baru beberapa meter kami melaju, tiba-tiba mobil tak bisa dikendalikan. Kenapa tidak? Ya, mobil yang kami tumpangi tergelincir masuk ke jurang. Untunglah saat itu tak ada korban yang tewas. Hanya dua orang yang kondisinya kritis dan aku salah satunya. Naik itu aja baru diduknya lah, baru diduknya waktu aja kok. Langsung waktu aja kok, kok tuh rem tuh sekali. Nah, kira waktu tuh rem waktu aku. Nah, itu kendali dek supirnya kok kena ruang kak. Nah, itu kendali dek supirnya kok kena roda. Nah, jadi tiba situ lampu padam. Sakit yang tiba-tiba menjalar seolah tak lagi kupikirkan. Aku panik, bagaimana dengan bayi dalam kandunganku? Ya, saat itu aku memang tengah hamil 5 bulan. Sakit umum 3 hari. Sakit umum. Nah, situ kami sadu. Sada 27 orang kami dalam. Nah, sakit ni sadu. Jadi dia kerana ikut dia tak mengada adu. Dia kecil ni dalam sakit umum dia mati. Nak kau di dalam. Syukurlah, janin dalam rahimku baik-baik saja. Dalam kondisi lumpuh, kubulatkan tekad untuk menjaga amanah ini sebaik mungkin. Hari itu pun datang, bayi yang cantik terlahir selamat dari rahim ini. Ku beri nama dia Desi. Sayang, putriku lahir saat kondisiku tengah memprihatinkan. Ya, dia pun kampung kok. Ya, dia punya lawasan yang mau awak dengan sedapik di dalam situ. Itu payah. Payah pitiku, bantunya nyo. Dah 2 bulan sama anakku. Awak tu nak tubalah buat. Pulang awak dari Pak. Pulang awak dari Kocik. Pulang awak dari Kocik. Biaya nak dapik ke mana.
seorang diri kubesarkan Edison, Lily, dan si bungsu Desi. Ya, sejak aku lumpuh, suamiku pergi meninggalkanku. Ia lebih suka tinggal bersama istri pertama dan ketiganya. Aku adalah istri kedua suamiku. Tak apalah, toh ia masih memberi nafkah materi untuk ketiga anaknya. Tahun 1997, suamiku meninggal mendadak di kampung halamannya. Sejak itu kehidupan ekonomi keluargaku semakin terpuruk. Satu persatu anak-anakku yang mulai tumbuh dewasa pergi merantau. Mereka pergi untuk membantuku hidup lebih layak. Bangga rasanya melihat pengorbanan yang mereka lakukan demiku. Bangga sekaligus sedih melihat kepergian mereka. Tentu sedih lah ditinggal saya, ditinggal bapak, ya anak kita. Gimana lah kalau tinggallah aku berdua bersama si bungsu Desi. Tapi ini tak lama, Desi pun akhirnya pergi. Tanpa restuku ia memilih pergi. Kepergiannya meninggalkan duka yang dalam bagiku.